menjadi raksa, mengisi belikat tubuh. Adapun negeri Melaka itu sukar binasa, maka puas hatiku. Adapun seperti kabar penjurit tujuh bersaudara yang dicina itu, jika tiada ia mati, niscaya Allah lah Melaka itu. Patih Gajah Mada teringat akan petala bumi. Dia menyuruh bini petala bumi bertanyakan kepada anaknya yang bernama Ketala Sari sama ada sudah pulang atau belum dari mencuri di Dahar. Ibu, mana ibu? Ibu, apa yang terjadi? Cuba ceritakan segalanya. Wahai anakku, bapamu sudah mati dibunuh oleh Laksamana Hulu Balang Raja Melaka. Apa? Siapa yang berani membunuh bapamu? Cuba ibu ceritakan segalanya. Cepat. Maka ibunya menceritakan segala hal ehwal dari mulanya datang sehingga kesudahannya pada anaknya. Cih, Raja Melaka dan Laksamana, mati mereka olehku. Syahadat negeri Melaka pun habis ku binasakan. Jika aku tidak berbuat demikian, bukankah aku anak penjurit yang berani serta kepetangan? Kemudiannya, orang suruhan Patih Gajah Mada telah pergi menemui Ketala Sari untuk menjemputnya ke kediaman Patih Gajah Mada untuk berjumpa dengan Seri Betara di Istana Seri Betara Majapahit. Segeralah engkau pergi ke Melaka itu, kerajaan seperti cakapmu itu, supaya engkau kujadikan pegawai aku. Jika itu yang tuan inginkan, baiklah, Patih akan segerakan tunai itu. Dan Seri Betara pun melantik Ketala Sari menjadi penggawa agung. Hai Patih Gajah Mada, segeralah suruh dia pergi ke Dialah gerangan Hulu Balang Raja Melaka yang bernama Laksamana itu. Jikalau demikian lakunya, sungguhlah ia dapat membunuh bapaku kerana ia penjurit besar lagi kepetangan. Pada satu malam, Ketala Sari telah menceroboh rumah seorang sadaga yang kaya. Semua harta benda milik saudagar itu telah disamun dan isteri saudagar itu turut dicabul. Pada malam berikutnya, Ketala Sari telah mencerobohi rumah saudagar dan orang kaya lain. Semua harta benda mereka itu disamun oleh Ketala Sari. Maka, segala saudagar dan orang-orang kaya itu pun masuk menghadap raja berdatang sembah. Ya tuanku, Patik mohonkan ampun. Adapun Patik sekalian ini habis kecurian, tinggal selai sepinggang. Wah, datanglah hula bala ke negeriku ini. Baiknya ada Laksamana. Jikalau Laksamana kuutuskan ke negeri lain, binasalah negeri ini. Hai Tembengong, suruh orang berkawal dan segala saudagar berkawal pada kampungnya.
Pada malam berikutnya, Ketara Sari kembali beraksi. Setelah penat berlaring, Ketara Sari menggunakan ilmu saktinya untuk menundukkan para pengawal yang berkawal di rumah orang kaya itu. Oleh yang demikian, Ketara Sari mula mencerobohi rumah orang kaya-kaya itu. Habis harta benda orang kaya itu dicurinya dan isteri orang kaya itu turut dicabul oleh Ketara Sari. Setelah hari pun siang, maka orang kaya-kaya itu pun datang menghadap raja mengadukan hal kecurian semalam itu. Hai, Temenggung. Tak adakah suruh orang berkawal tadi? Daulat Tuanku Shah Alam, Fatih menyuruh orang berkawal malam tadi. Seorang pun tak bertemu. Fatih pun hairan akan menjuri itu. Hai, kekasihku Laksmana. Datanglah bala ke atas negeriku dan banyaklah orang aku kecurian. Masing-masing mengadukan hanya pada kita. Daulat Tuanku, mohon ampun dan kurnia. Adapun penjuri ini bukan penjuri negeri ini, penjuri negeri lain. Apakah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjuri itu? Daulat Tuanku Shah Alam, adapun pekerjaan berkawal itu pekerjaan Temenggung. Apabila Temenggung tiada bercakap, laksamana pun mengejarkan dia. Pada malam ini, Temenggung sendiri keluar berkawal. Daulat Tuanku, Patik sendiri masuk berkawal. Dengan itu, Temenggung telah mengerahkan 500 orang pengawal untuk menjaga negeri Melaka. Pada malam berikutnya, rumah bendahara pula yang dimasuki pencuri. Maka bendahara pun datang sembah. Ya Tuanku, Patik mohonkan ampun. Malam ini, Patik habis kecurian. Habis harta yang kemas-kemas. Hai Temenggung, tidakkah kita titahkan Temenggung sendiri pada malam berkawal? Mengapakah pada malam ini mamak bendahara kecurian ini? Tuanku, Patik mohonkan ampun dan kurnia. Adapun pada malam ini, Patik sendirinya berkawal. Pada segenap pintu dan rumah saudaga dan orang kaya-kaya itu sudah Patik temui, maka seorang pun tidak Patik temui. Maka titah duli yang maha mulia Patik tunggu. Ya Tuanku, adapun penjurit yang datang, ini bukan barang-barang penjurit. Lebih tahunya daripada Patik. Jika ada derma kurnia, Patik hendak memohon ke bawah duli. Hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Adapun laksamana itu tiadalah dapat jauh daripada kita. Jikalau laksamana pergi berkawal, siapa teman kita di istana ini? Yang kita harap hanyalah laksamana. Laksamana hanya berdiam dirinya mendengar titah raja demikian itu. Namun, laksamana mempunyai firasat yang penjuri itu akan datang ke istana Raja Melaka. Dengan persetujuan Raja Melaka, Laksamana memasang lembing, tombak dan kayu di keliling istana Ratu Melaka untuk mengalihkan perhatian Ketara Sari. Laksamana menyembunyikan dirinya untuk melihat perkembangan penjahat itu. Adapun bini raja muda-muda itu, ku ambil akan biniku. Dia terdengar sesuatu bunyi dan tidak jadi memasuki istana. Pada satu malam, Laksamana membuat tipu helah dengan menyamar sebagai penjahat dan berbaring di tengah pasar. Eish, bangkai sapu pula ni. Mati kau. Laksamana menikam dada Ketara Sari terus ke belakangnya. Setelah 2-3 langkah, maka ia rebah, terjerumus lalu mati. Maka Laksamana menghina syawannya dan membawanya balik ke rumah.
Inilah tuanku pertandaan yang sungguh. Pada bicara patik, jika lain daripada Laksamana, tiada akan dapat pencuri itu. Jangan kamu bunuh dia, menentang mata dia pun tiada dapat. Bagaimana Laksamana dapat membunuh pencuri itu? Berapa lamanya, maka terdengar kemaja pahit kepada Patih Gajah Mada bahawa Ketara Sari sudah mati dibunuh oleh Laksamana. Maka, Patih Gajah Mada pun mencari daya dan upaya hendak mengalahkan Negeri Melaka dan membunuh Laksamana itu juga. Tak kira apa yang terjadi.